Halo teman-teman, kembali lagi di video kelas Canva. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menghasilkan atau memiliki income dari bermodalkan aplikasi Canva. Sebenarnya mudah banget ya teman-teman. Jadi aplikasi Canva ini kan sudah ada template-nya ya, seperti yang kita lihat di depan sini. Itu ada template-template seperti resume, terus kemudian presentasi, logo, poster, terus kemudian desain Instagram ya di awal. Nah, kemudian teman-teman, yang biasanya kita lihat dulu target marketnya yang banyak digunakan orang atau dibutuhkan orang itu apa. Misalkan resume ya. Nah, resume di sini kan desain CV ya, seperti ini misalkan. Saya kasih contoh daftar riwayat hidup. Nah, di resume ini teman-teman bisa membuka jasa desain CV pertama ya. Ini hal yang paling simpel tapi paling banyak diperlukan oleh para pencari kerja tentunya. Karena para pencari kerja itu kan membutuhkan CV yang sesuai dan sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan job yang mereka apply. Nah, itu mereka kan belum memiliki pengalaman. Nah, kita yang mungkin saja sudah memiliki pengalaman atau punya pengetahuan tentang CV yang baik, itu bisa membuka jasa desain resume atau jasa desain CV. Seperti ini bisa dirubah-rubah aja teman-teman template-nya. Jadi jangan plek-plekan seperti yang ada di Canva ya, teman-teman. Jadi ini bisa dinaikkan sedikit seperti itu. Nah, itu ini contoh simpelnya aja ya. Terus kemudian juga bisa desain logo, kemudian ada desain poster, kemudian jasa undangan juga ada ya. Kalau misalnya kita cari di sini undangan, nah undangan pernikahan ya. Nah, di undangan pernikahan ini juga pasti banyak banget kan ya para pasangan yang membutuhkan undangan pernikahan ataupun undangan ulang tahun gitu. Nah, ini pasti banyak banget dari marketnya ya teman-teman, audiens yang memerlukan jasanya. Jadi teman-teman bisa membuka nih jasa desain undangan wedding atau jasa desain undangan seperti itu. Ataupun kalau misalkan teman punya percetakan gitu, itu lebih enak lagi karena sudah mendesain terus kemudian dicetak di tempat teman-teman gitu. Terus stempel juga bisa karena ada curve text, nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana cara membuat teks yang melingkar seperti stempel. Jadi teman-teman sudah mulai dapat gambaran nih Canva bisa diapain aja. Bermodalkan Canva free aja ya, nggak perlu Canva berbayar. Itu sih teman-teman di video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat nih insight-nya untuk wah, kira-kira buka peluang usaha apa ya pakai aplikasi Canva. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.